Kali ini aku Dita mau ngajak sahabat-sahabat Mama D di tepatnya nih di Jalan Lubang Buaya Raya. Lubang Buaya Raya nomor 50. Di sini aku mau ngajak sahabat-sahabat Mama D, kita mau minum kopi. Kopi ini sekarang lagi cenderung loh sama anak-anak muda. Itu kita mau ngajak di sini ada kopi namanya 50 kopi. Betul 50 kopi ya. Ya, betul kan? 50 kopi ya. Oke, di sini kita coba kopi-kopinya. Itu enak-enak semua, ada kopi gayo, ada kopi espresso, robusta apa. Sekarang nih anak-anak muda nih lagi gandrung minum kopi. Sedikit-sedikit dia nongkrong pasti kopi. Nah, di sini di Lubang Buaya ini, Lubang Buaya Raya ini, tepatnya di Lubang Buaya nomor 50 itu ada kopi enak banget ya. Kopi 50. Oke, kita coba kopinya yang anak-anak biasa nongkrong di sini, oke? Tapi jangan lupa lo subscribe, like, share, dan komennya. Yuk, kita nyobain kopi-kopinya. Yuk. Ini kopi apa, Mas? Yang spesial, Mas? Oke, yang apa? Lo mau apa? Yang biasa ini di sini apa biasanya kopinya? Yang bestnya? Susu guren. Oh, guren ya. Dia ada kopi susu guren. Guren lo tau nggak? Guren tuh gula aren. Tahu? Dengerin. Jadi kopi susu guren itu ini the bestnya di sini. Jadi biasanya anak-anak nongkrong itu biasanya nomor satu ini ya bestnya ya. Terus kalau kopon kopi itu apa? Semacam pandan. Oh, kopi pandan ya, campur pandan, kopi pandan gitu ya. Itu namanya klepon kopi kalau di 50 kopi ini ya. Jadi namanya klepon kopi itu rasanya kopi bercampur pandan. Kalau regal kopi, dia ada regalnya pasti ya. Regal kopi, ketan kopi? Ada ketannya juga. Oh. Coba kita coba. Nih, ada ketan kopi. Ada regal kopi, telepon kopi. Kita coba semuanya. Tuh ya, kita coba ya. Oke, Mas, aku pesen ya. Yang regal kopi deh, kayaknya enak deh. Ya, regal kopi. Dia regal kopi biasanya dingin apa panas? Biasanya dingin. Oh, dingin ya. Oke, kita coba regal kopinya. Siapa mau ketan? Ada yang mau nyoba ketan itu enggak? Ketan kopi. Dia rasanya ketan kopi itu gimana? Di bawahnya ketan? Ada ketan, iya, ada ketan. Di bawah ketan, terus pakai halte, creamer, terakhirnya kopi. Oh gitu. Jadi rasanya nano-nano gitu ya kayaknya ya. Oh gitu. Perlu juga sih kita coba. Oke deh, kita nyoba. Jadi regal kopi satu, ketan kopi satu ya. Kopi ketan, oke. Ini ada rasa kopi ketan, ya. Mas, duduk sini. Ini kan aneh nih. Ada rasa kopi susu ketan. Ini kayaknya nggak ada di mana-mana deh. Kayaknya ada di sini doang ya. Tuh, makanya kamu semua sahabat Mama D, ini perlu dicoba, ya. Di kopi, kalau gue bilang kopi gocap. Ya. Kopi. Apa namanya? 50 kopi. Oh, 50 kopi. Itu kan kata orang Belanda, kata orang Inggris. Kalau kata kita kata ke mama gocap. Nih, katanya kopi gocap gitu ya. Kopi gocap, kopi 15. Jadi ya tepatnya itu di Jalan Lubang Buaya Raya ya. Kita coba gimana sih rasanya. Ini ketannya ya, Mas ya? Ketannya itu ya. Ini ketan, ini susu, creamer, ini kopinya. Oke. Kita coba ya.
rasanya aneh gitu, kok ada kopi, ketan, susu. Dikocok. Oh, dikocok dulu. Begini ngocok ya, nung gini. Oh, gitu. Oh, jadi dia ketannya itu dia udah berbentuk powder ya. Oh, gitu. Nih, ya sahabat Mama De. Jadi gue nih sekarang nih lagi muda nih, gue kumpul di kopi-kopi nih. Kopi nih sekarang nih lagi digandrungin sama semua anak-anak muda. Dimana dia nongkrong, pasti dia ada kopinya ya. Sekarang gue lagi nongkrong nih di kopi ini, gue pengen coba rasa kopi ini. Bismillah. Dia ketannya ketan hitam ya. Oh, enak loh. Gak coba. Bego. Enak banget. Ini tadi ada guren ya, guren, gula aren. Terus ini tadi gue coba ketan, kopi susu ketan. Terus apa lagi tadi yang lo pada coba tuh? Kopi latte. Kopi latte itu sudah udah biasa deh ya. Ya mungkin kalau gue, kalau menurut aku, Mama De, kayaknya dia enak di sini deh, di ketan ini. Lo nyoba, kalau pengen nyoba lo pesen ya. Gue tadi pesen snacknya. Kebetulan di sini di Coffee 15 ya, 15 Coffee ini dia tuh bersebelahan sama Susite. Jadi dia cuma tinggal telepon doang, di belakang Susitenya itu udah ada. Cuman gue tunggu-tunggu dari tadi Susitenya belum datang. Nih kira-kira berapa menit lagi sih? Berapa menit lagi nih ngambil susinya? 10 menit ya, kita udah lapar banget, udah kepengen tahu sushi kayaknya tuh seperti apa. Oke, ini sudah datang. Snacknya yang tadi kita bismillah kopi, ini snack udah datang. Kita coba ya, snack sushi cake. Yuk, kita coba yuk. Mari kita coba guys. Coba. Wah, habis ya. Oh, habis kan ya? Wow, I'm so happy.
Cik? Gimana menurut lo? Kenakan makan kayaknya nih, kenakan makan kayaknya. Makan enak kayaknya ya. Mamade.dita. Oke? Okay? Deh, dilanjut deh. Mamade.